Pemirsa, program bedah rumah Basnas Kabupaten Batanghari kembali direalisasikan. Kali ini Wakil Bupati Bahtiar serahkan kunci rumah bedah kepada warga penerima bantuan di Kelurahan Jembatan Mas, Kecamatan Pemayung. Untuk kesekian kalinya, Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas Kabupaten Batanghari kembali merealisasikan program bedah rumah yang telah dicanangkan. Kunci rumah bedah diserahkan langsung oleh Wakil Bupati Bahtiar kepada warga sebagai penerima bantuan di Kelurahan Jembatan Mas, Kecamatan Pemayung. Dalam penyerahan satu unit rumah bedah ini, Wakil Bupati tampak didampingi oleh Ketua Basnas Batanghari, Baihaqi Syab, Kepala Dinas Kominfo Amir Hamzah, anggota Dewan Dapil Pemayung Bajubang, Camat, dan Lurah maupun masyarakat di wilayah setempat. Dalam sambutannya, Wakil Bupati Batanghari Bahtiar mengatakan bahwa pemerintah daerah kembali mengapresiasi komitmen tim Basnas dalam upaya membantu warga yang tergolong fakir dan miskin untuk mendapatkan rumah yang layak huni. Upaya ini dibuktikan dengan program bedah rumah Basnas yang terus bergulir di setiap kecamatan. Wabu pun meyakini bantuan ini dapat bermanfaat untuk mengurangi kesenjangan sosial. Pada kesempatan ini saya mengucapkan atas nama pemerintah dan masyarakat tentunya mengucapkan terima kasih kepada Basnas. Apresiasi kami pada siang hari kita saksikan secara bersama penyerahan bedah rumah. Nah, berarti bangun dari awal ya Bapak ya. Alhamdulillah. Jadi terima kasih Bapak ya dan kawan-kawan semua. Mudah-mudahan ini apa yang kita jalankan ini menjadi amal ibadah tentunya. Johnny Firdaus, Jek TV, melaporkan.